Sosok Dorce Gamalama merupakan artis ternama di tanah air. Namanya sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya sebagai artis, Dorce Gamalama terbilang artis yang serba bisa. Selain sebagai artis, Dorce Gamalama juga sebagai penyanyi komedian. Bahkan, ia sebagai presenter dan kerap membawakan acara di televisi. Kini Dorce Gamalama yang merupakan wanita transgender telah meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 18.30 menit di Rumah Sakit Simprok. Dorce lahir pada 21 Juli 1963 di Solok, Sumatera Barat. Ia lahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi. Ayahnya bernama Ahmad, sedangkan ibunya bernama Dalifah. Belum genap berusia 2 tahun, ia telah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Ia diasuh oleh neneknya Siti Darama. Oleh neneknya, ia dibawa ke Jakarta. Ketika remaja, Dedi merasa tertarik dengan laki-laki. Ia menjadi sering berdandan ala perempuan. Ia kemudian dipanggil Dorce Ashadi. Dorce kemudian mengikuti kelompok tari waria. Makin lama ia makin menikmati perannya sebagai seorang perempuan. Ia kemudian memutuskan untuk operasi ganti kelamin. Ia mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, namun karena kontroversi itu, ia juga makin dikenal. Dorce mengawali karir sebagai seorang penyanyi. Ia sering mendapatkan undangan menyanyi di berbagai daerah. Ia juga membintangi film Dorce So Akrab, Dorce Ketemu Jodoh, dan lain-lain. Kemudian, ia menjadi salah satu presenter papan atas di Indonesia. Ia pernah memenangkan Museum Rekor Muri Indonesia setelah meluncurkan 9 album dalam waktu 5 bulan. Kini Dorce memiliki sekolah gratis untuk yatim piatu, duafa, dan lansia. Sekolah tersebut bernama Sekolah Islam Kasih Sayang Ibu. Sekolah tersebut berada di bawah yayasan milik Dorce. Sekolah tersebut dibangun dengan 3 lantai. Fasilitas di sekolah itu antara lain tempat bermain, kolam renang, dan tempat ibadah.